Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah brand Asus, yaitu Asus Zenfone 2, Zenfone 3. Nah, di sini teman-teman diumumkan atau diluncurkan pada tahun 2016. Nah, Agustus. Nah, ukurannya 152,6 x 77,4 x 7,7 mm. Iya, ini udah selesai nih. Yang benar. Bobot 155 gram. Membangun dan kaca depan ini menggunakan Gorilla Glass. Dan kaca belakang menggunakan Gorilla Glass 3. Bingkai aluminium. Dan SIM-nya menggunakan dua, yaitu hybrid dual SIM, nano SIM, dan micro SIM, dan dual standby, teman-teman. Dan jenisnya ini menampilkan Super IPS Plus. Nah, ukurannya 5,5 inch, rasio layarnya yaitu 70,6%, resolusinya sekitar 1080x1920 pixel, rasio 16:9, dan perlindungan Corning Gorilla Glass. Nah, jadi platform ini yaitu Android 6 Marshmallow dapat ditingkatkan ke 7 yang Nougat. Dan chipsetnya yaitu Qualcomm Snapdragon 625 14nm. Dan CPU masih menggunakan Octa-Core 2.0 GHz. Dan GPU-nya masih menggunakan Adreno 506. Dan penyimpanan slot kartu dan internalnya ini, teman-teman, jika di slot menggunakan slot SIM bersama, yaitu bisa digunakan untuk slot SIM kartu dan bisa digunakan untuk slot memory card. Nah, di sini kamera utamanya yaitu 16 megapiksel dengan frame 2.0 dan fitur lampu kilat. Dan lampu kilat ini berada tepat di samping kamera ya, teman-teman. Suara juga bisa dibilang nyaring, karena kan berada di bawah sini. Dan untuk HP ini NFC belum support ya, dan USB-nya masih tipe USB portable juga. Dan ini banyak warnanya, teman-teman. Ada warna hitam safir, putih cahaya bulan, dan emas shimmer, dan banyak lagi warna-warna lainnya untuk penjelasan HP ini. Dan ini ke kapasitas baterai ini 3000 mAh, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang masih sangat minim untuk teman-teman yang sering bepergian jauh atau suka yang berjalan, dikarenakan kapasitas baterai ini masih cukup minim, jadi masih membutuhkan waktu untuk atau memerlukan waktu untuk mengecas lagi jikalau pada saat baterainya sedang low, teman-teman. Nah, dari HP ini mungkin kita bisa berlanjut lagi ke video berikutnya dengan tentunya HP-HP yang lain atau merek-merek yang lain dengan brand-brand tentunya yang lebih mahal lagi. Oke, teman-teman. Thank you.